Orang munafik ia selalu kecek bohong, kecek pelawak. Yang kedua, apabila berjanji dia menyalahinya. Silap janji sama. Pas kalau dia kita nak suluh orang-orang Melayu Islam kita ni, had janji boleh katakan masuk tim-tim dalam sifat munafik. Nah, jarang kita nak betul dengan janji. Dan apabila diberi amanah dia mengkhianati situ dah. Mengkhianatinya. Maknanya khianat amanah. Kepercayaan yang orang beri, orang taruh kepada kita, kita khianat. Maka masuk dalam munafik. Lepas tu hak lain-lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat, pagi hari Jumaat yang terakhir di dalam bulan Syaban tahun 1443 Hijrah, dan hari Jumaat 1 bulan April 2022 ataupun 1 bulan Mei Sayun 2565. Alhamdulillah, kita ada sehari dua lagi untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi pagi hari ini kita masuk di dalam bab yang ke-28 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Babnya Al-Munafiqun wa Sifatuhum. Bab orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka. Hadis yang ke-70 ni dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 33 dan Muslim 59. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ni sekurang-kurang ni, bukan duduk di tiga perkara ni tak. Hak ni hak jelas-jelas nampak. Iaitunya apabila bercakap dia berdusta, dia berbohong. Ini cek orang munafik, ia selalu kecek bohong, kecek pelawak. Yang kedua, apabila berjanji dia menyalahinya. Silap janji sama. Pas kalau dia kita nak suluh orang-orang Melayu Islam kita ni, had janji boleh katakan masuk tim-tim dalam sifat munafik. Nah, jarang kita nak betul dengan janji. Dan apabila diberi amanah dia mengkhianati situ dah. Mengkhianatinya. Maknanya khianat amanah. Kepercayaan yang orang beri, orang taruh kepada kita, kita khianat. Maka masuk dalam munafik. Lepas tu hak lain-lain lagi. Ada satu lagi dalam riwayat, wazada fi riwayatin li muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Nabi riwayat katanya, dan apa ni, dalam hadis tambahan dalam riwayat Muslim, sekalipun dia bersiam, makna berpuasa, bersolat dan mendakwa bahawa dia seorang muslim. Ini kita kena ingat, katanya orang munafik di zaman Nabi tu dia masuk Islam pasal tipu-tipu, pelong-pelong masuk. Sebab apa? Sebab dia nak tahu rahsia gapo kan klan wai. Hak Nabi duk percum, Nabi duk wayak gapo, Nabi duk ngajar gapo. Pok-pok munafik klom klun duk sekali dengan para sahabat. Walaupun Nabi tahu katanya siapa munafik, siapa mukmin yang sebenar. Tapi zaman dahulu ya habis dah. Yup samai hak pasal orang yang masuk Islam tipu-tipu tu ya tak ada dah. Tapi dia ada pada zaman-zaman sekarang ni, iaitu orang Islam sendiri yang bersifat munafik. Orang sifat munafik ni masya-Allah, orang hati cemar.
perangai huduh, perangai tak molek. Zahir batin adalah penuh belaka orang yang bersifat munafik. Wallahu alam amala dia tu hai nak terima ke dak tu, wallahu alam tak tahu, satu serah kepada Allah. Sebab tu kita pun kena berasa takut sokmo, takut jadi munafik. Nah, sahabat-sahabat dulu pun dia takut benar, takut dia sendiri tu jadi munafik. Siapa kau Umar Ibn Khattab pun takut lagi diri dia hak Nabi royak katanya boleh masuk syurga tu, dia dak takut lagi diri dia, takut jadi munafik. Apatah lagi kita di zaman sekarang ni, kalau tak takut langsung jadi munafik, Allah waktu tak tahu supaya dak jadi atas bira dah. Dak jadi atas bira, pluk, jatuh sikit ya. Pluk, jatuh munafik lah dia. Nah, kita jangan dak harap ataupun dak sedap hati sangat katanya kita jadi mukmin yang sebenar, padahal sifat kafir, sifat munafik ni duduk tepek-tepek di tubuh badan kita, duduk di hati kita, perasaan kita, otak kita, cara hidup kita penuh. Ha ni pah, kalau dah kita, kalau lah kita tengok orang-orang Islam dengan secara umumnya, boleh katakan banyaknya persen jadi sifat munafik. Nah, kita tak ada duduk peranam ataupun tak ada duduk kata cok moho katanya mung munafik dak. Kita jangan hidup hukum orang, tapi kita kena suluh diri kita sendiri, lepas tu tengok kepada sangkom dua itu apa, lagu tu lah lebih kurang. Nah, yang ke-77 pula, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 34 dan Muslim 58. Maksudnya ada empat perkara. Ini hadis ni dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ada empat perkara yang Nabi katanya, sesiapa yang ada perkara ini berarti dia seorang munafik sejati. Ha, ini bahasa gerung lalu. Saat ini tiga perkara, hak ini empat perkara. Sesiapa yang memiliki satu sifat dari empat perkara ataupun sifat-sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat satu sifat munafik sehingga dia meninggalnya. Allah, bukan pak kara kena beripung dak ni. Satu daripada pak, maka orang itu adalah orang munafik. Iaitunya apabila diberi amanah dia mengkhianatinya. Supo ngah hak dak atas sat ni. Khianat amanah. Pak khianat amanah ni iaitunya khianat agama. Khianat ajaran agama. Amanah yang Allah Taala beri kepada kita go to go ni. Kita mengkhianatinya. Yang keduanya, amanah apa yang sama-sama manusia. Kepercayaan, kuamwai, wangcai. Kita mai sesat. Berarti kita jadi orang munafik, tem-tem. Ha, tu bukan arti amanah tu hak manusia kirim duit, kirim sapu, kirim barang. Bukan hak tu saja. Jangan peha katanya, oh, kena amanah dia ni. Kena adalah khijau'ah tu, jala dah tu munafik. Duk dalam tamnaik nanti benar yang kena buat, yang menipu, yang kelong, yang makan duit tengah gotu, gani, gotu, ya Allah, semua tu masuk dalam munafik belakang tu. Khianat amanah dia panggil. Faham? Betapa banyaknya orang-orang Islam kita yang duduk dalam tamnaik tapi menipu, khianat, makan duit tengah, kaya dengan tak apa ni, tak tergambar katanya, duit gaji sekodan ni nak kaya. Rana cepat sangat, poh. Yang ambil duit mana? Kalau dia ceceng tak apa. Tapi senyap pasang dia, orang pun jadi fikir kok benar tak molek. Yang ni makan duit tengah dah ni. Yang ni khianat dah ni. Nipu dah ni. Ha, begitu. Nah, kita kena ingat katanya, amanah ni adalah satu kewajipan yang sangat besar. Yang Allah Ta'ala akan tanya sikit lagi, satu persatu, gapo yang kita buat dalam hidup kita. Ni amanah. Yang keduanya, apabila bercakap dia berdusta. Nen supaya dengan hadis saat ini juga. Kecek bohong lalu. Orang munafik ni orang panggil beluk-beluk. Ha tu. Beluk payah kita nak pergi, dia licin.
Orang munafik ni radiknya orang sifat seperti orang golok mata dua. Pisah mata dua. Nabi ayat katanya orang lidah cabek. Orang lidah dua. Gi kok tu ya kecek lagi tu, gi kok ni ya kecek lagi ni. Tu jelah orang sifat munafik. Apa tah lagi? Orang-orang Islam kita yang minta maaf dah, yang sokong kafir. Jadi tali baluk kafir. Ini betul-betul saya royak ni. Orang Islam yang hati cema, otak cema. Lepas tu kena jadi tali baluk kafir. Gotu goni, gotu goni. Masya Allah. Dia tak tahu katanya dia seorang Muslim yang kena pergi amanah, kena kecek betul dan sebagainya. Tapi dia dah ambil rahsia-rahsia benda hak pasal tak molek. Hidup. Bongkan habis. Gotu, goni, gotu, goni. Tu orang yang hati tak cuci, otak cuma. Amalan tak bersih. Tak ada ikhlas. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah semua kerja dia, amalan dia dan sebagainya. Sebab tu Nabi royak saat ni dah. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Sekalipun dia puasa, sekalipun dia semaya, dia ada dakwa katanya dia orang Muslim. Di puasa, di semaya tu amalan peribadi. Tapi tak serah, tak masuk dalam jiwa dia. Sebab tu, kita takut benar ni. Takut jadi piah-piah munafik ada pada diri kita. Allah, ni kena minta sama dengan Allah Ta'ala. Siapa mana? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat munafik. Jauhkanlah amalan munafik yang ada pada diri aku. Semua. Jangan we ada sebab tu hai raya ha munafik ni masya Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik adalah kena duduk patak sekali dalam api ni aku. Tu hai tak raya orang kafir tak. Tu hai tak ada raya katanya orang kafir duduk patak ni aku. Tapi orang tu hai raya orang munafik. Duduk patak ni aku. Berarti katanya lebih teruk daripada orang kafir semua berada lagi. Ha tu keadaan orang munafik. Masya Allah, dia tahu ha Islam selok belok. Dia reti. Dia reti belakang. Gotu, goni, gotu, goni. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, tak sarah ayat ke aku lah, aku reti belakang. Ha, tu, tu orang sifat munafik. Tapi apabila dia duduk depan orang, dia buat bodoh, dia buat tak reti, buat tak pandai. Ha, tu sifat orang munafik lagi tu. Dia pandai sedang ok depan orang dengan tua cing dia tu. Sebab tu, apa ni? Wa idha khalau ila syayatinihim. Qalu inna ma'akum. Ni awal-awal suratul Baqarah Allah Ta'ala raya. Ha orang mukmin, ha orang kafir. Orang mukmin 5 ayat. Ha kafir 2 ayat, lepas tu sifat munafik. Hampir 10 ayat tu hai raya. Ha orang munafik. Apabila mereka itu kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maknanya kembali kepada ketua pemimpin mereka, qalu inna ma'akum. Puak-puak munafik yang kata kan? Ah, kita puak tular ya. Kita puak tular. Jalur tular. Saih tular. Masya Allah. Ni orang munafik yang adanya setiap masa dan tempat. Sampai hari kiamat. Tak ada kira negeri mana, kecek bahasa apa. Ada belakang orang jadi munafik. Jangan dah diri dia nak dosa, nak duduk dalam keadaan tak molek. Nak jatuh api ni aku ni ya Allah ya pok-pok dia tak takut. Neh jauhlah na'udzubillah daripada sifat-sifat yang tak baik yang Allah yang Nabi raya yang Allah Taala raya dalam Quran dan sebagainya. Apabila berjanji dia mengingkarinya. Nah, mungkin janji tak betul janji. Allah ni neh kita saya yakin katanya, kalau sekiranya orang-orang Islam kita ni betul janji, tak apa dah. Kalau nak tak tang kuambuan katanya, nak gapo hak kita nak tukar mula-mula sekali. Gua jadi partner cara hidup kita, saya nak minta punya tamu sekali, gua jadi betul janji. Hak kita janji pukul berapa, gua jadi pek-pek. Tak biasa lagi dalam sejarah, wallahualam lah. Saya tak ada duk kaji sejarah, tak ada duk baca buku ha-ha sejarah, cara ha orang-orang Melayu kita banyak. Tak ada baca sikit-sikit ya. Tak biasa temung lagi katanya orang Melayu kita betul janji. Wallahu alam. Saya tak wallahu alam. Tuhan lebih tahu. Tapi setakat kita duk perhati tengok
Tak betul berlaku. Janji pukul 10. Tak ada saya habuk lagi. 10:30 tu baru duduk mengayak mari. Ha tu. Tak ada kira orang ke apa-apa. Mujur sikit dia mau duduk kecek katanya semayang mayak tu. Ha tu semayang mayak sebab apa? Sebab dia star ya. Tak apa 5 minit ni semayang mayak. Tapi kena duduk tunggu sebab masa dia mau janji pukul 10. Ha pukul 10. Belum ada pukul 10 pakak mari penuh. Bopak pukul 10 ha takbir. Allahu akbar haleluya. Semayang tak apa 5 minit ni. Mayak di kubur. Orang mari lewat, lewat dah. Ada lagi tengok pak. Siap dah orang pergi kubur belaka. Sebab tu kena hidup semaya atas kubur. Sebab orang tak ada. Ini alhamdulillah. Lepas tu hal-hal lain lagi. Kena patena beratus-ratus perkara. Ha makan puluk. Ha berjanji nak pergi situ, nak pergi sini. Padahal jen, Masya Allah. Beli setengah-setengah jen ni harga RM80,000. Silap janji juga. Baik pakai jen RM500 kau. Minta maaf dah. Tak ada, tak ada marah ke siapa dah ni. Saya pakai jam harga 300, 400, 500 kot. Tak biasa pakai jam lebih pada tu. Harga. Tak. Sebab kita nak tengok jam, nak tahu masa. Ya. Sungguh katanya setengah-setengah orang dia berasa katanya, ah kita tak boleh, kita duit ada beli jam harga mahal-mahal. Nah, 780,000. Nah, beratus ribu. Mahal-mahal. Nak peradak-peradak berasa nak tunjuk-tunjuk kok kok orang tengok ah je kawin comel dan sebagainya tapi noknya kita nak dia betul masa tak ada je pun tak apa setengah-setengah orang tak ada pakai je tapi tengok dalam terosak dia semua boleh betul masa silap masa ni Allah silap semenit ni orang-orang duk buat apa duk buat perbandingan silap semenit tapi terbaik tak ada dah dengan kita dia pergi berat dah kereta api pergi kereta api negeri siar hak lewat kereta api negeri lain tu masa belakang pek-pek siapa di tesan cuba kita perhati kereta api Jepung kereta api Kauli betul pek-pek prik masa tu berhenti seminit orang naik belakang prik katuk pintu pergi ha, tu. Sebab tu orang negeri maju-maju dia betul dengan masa ha, ni? Kita orang Islam tak betul masa sedangkan orang kafir betul masa padahal orang kafir tak ada mengaji hamunafik hagapa ni tapi dia rapkan oprom sang son mah tang te dek-dek lagi. Sungguh betul masa. Pen pola meung ti di. Gitu. Panjang kecek deh pagi hari ni. Sebab kan sebab benda ni adalah benda pasal benda penting untuk kita nak perabih sifat munafik yang ada pada diri kita masing-masing. Dan akhir sekali iaitu nya dan apabila berseteru dia berlaku curang. Pasal nak benih. Dia ada gapo-gapo tak puas hati mulah lalu munafik. Dia nak cari juga jalan lagu-lagu mana aku kena benar. Aku tak mengaku Allah. Ha tu orang munafik. Dia cari juga lagu-lagu mana aku kena benar aku jangan Allah depan orang. Malu muka ni supaya ngecik nah depan orang dah. Ha tu jalan orang munafik. Tak jauh ngakak tangi, kita mengaku kita salah sungguh, kita tak kena sungguh. Lepas tu roliknya orang ni, dia malu depan orang, dia nak rakyat katanya dia salah, dia tak kenal. Ha tu dah. Tu orang sifat munafik. Ada ke berapa apa yang dia nak cari jalan supaya dia tak dihina depan orang, tak malu muka dan dia ada alik benar semua, alik betul semua walaupun dia salah. Kita jangan ambil sifat munafik duk mari guna dalam hidup kita. Tak ada tok dah katanya orang tino ke orang jatuh super belaka. Sebab Allah Taala raya liyu'adzziballahu almunafiqina walmunafiqat. Ni ayat akhir sekali dalam suratul Ahzab. Allah Taala nak azabnya almunafiqin dan almunafiqat. Iaitu nya dua golongan, bukan orang lelaki saja jadi. Ya apa? Orang munafik. Bahkan orang perempuan pun Masya Allah banyak juga yang jadi sifat munafik. Jadi ngerekah katanya marilah kita pakat ngaji ugamo tu jadi banyak wirti, amal, takut beringat-beringat dalam hidup kita barulah Insya Allah kita bersih. Orang ada banyak sifat tak molek cik katanya orang tu dia tak ngaji ugamo walaupun dia ngaji akademik pandaga tu pandaga ni wicca tu oh 1001 wicca masuk dalam otak dia cerdik bijak pandai tapi hak Islam hak agama tak ngaji tak boleh nak kat pelau cicai kalau sekiranya betul-betul dia kalau misal katanya dia nak beki sungguh dia kena han titang dia tu
mari ngaji ni. Quran ni kena ngaji. Hadis-hadis Nabi pun kena ngaji. Kena wirti. Barulah insya-Allah Allah Taala akan bimbing dia pergi ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Itulah insya-Allah nah. Sekadar ni untuk baca hadis. Dua hadis saya baca pada hari ini. Insya-Allah kita kokogi dari minggu ke seminggu dan dari hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.